4 bagian penting. Kita omong-omong, ambil air itu mengingatkan kita tidak boleh diam saja. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Fairy Shell Channel. Fairy Shell is very good. Fairy Shell is very happy. Di kaku kali ini, Ocel belajar tentang bagian-bagian dari Ikaristi. Ikaristi atau disebut Misa. Pada Ikaristi atau Misa dibagi menjadi 4 bagian penting, yaitu 1. Ritus pembuka, 2. Ritus sabda, 3. Liturgi Ikaristi, 4. Ritus penutup. Sekarang belajar bagian pertama dulu, yaitu ritus pembuka. Ritus pembuka itu sebenarnya kita sedang berbicara dan Tuhan mendengarkan kita omong-omong atau berbicara lewat doa, nyanyian-nyanyian. Jadi seharusnya kita benar-benar ikut bernyanyi, kecuali memang ada bagian dari lagu yang hanya dinyanyikan oleh solis, kor, begitu. Pada saat ritus pembuka, yang kita lakukan adalah kita masuk ke dalam gereja, ambil air kan di dekat pintu masuk, kita buat tanda salib, ambil air itu bukan untuk membersihkan diri loh, tapi ambil air itu mengingatkan kita pada baptisan kita yang dilakukan dengan air. Nah, bagi teman-teman yang belum dibaptis, tetap mengingatkan kalau nanti dibaptis juga dengan air seperti itu. Setelah itu, kita harus duduk dengan tenang, menciptakan suasana hikmat atau hening, dan mulai berdoa. Berdoa kita berbicara dan Tuhan mendengarkan. Kemudian kita berdiri pada saat perarakan imam dan para pembantu masuk, dan kita membungkukkan badan saat imam mencium altar. Kemudian ketika imam mulai membuat tanda salib untuk mulai memimpin misa, kita harus menjawab amin atau amin dengan suara yang lantang, tapi bukan teriak. Kemudian kita juga berdiri saat menyatakan
bahkan saat berkata-kata, "Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa." Kita mengucapkannya sambil menembah atau menumpuk dadakan. Kemudian posisi berdiri juga tetap dilakukan saat Tuhan kasihanilah kami. Kenapa? Karena kita berseru kepada Tuhan dan mohon belas kasihannya. Masih sambil berdiri juga ketika mulai diserukan kemuliaan kepada Allah di surga, diserukan oleh imam atau solis atau gor, dan kemudian kita harus ikut serta sebaik-baiknya dalam bentuk lagu ataupun dalam bentuk yang didoakan. Kita harus ikut ya, tidak boleh diam saja. Berdiri juga tetap dilakukan saat imam berdoa kolekta. Berkata-kata begini loh, marilah kita berdoa, dan diakhiri oleh jawaban amin. Jawaban amin dengan lantang ya. Tetap ingat kan, bukan bertiarak. Dan jangan kita tutup mulut kita terus, okay? Pada liturgi sabda ini, sekarang Tuhan yang berbicara dan kita mendengarkan. Jadi tidak bolehlah main-main HP atau mengantuk atau malah tertidur atau baca-baca HP atau ngobrol sendiri sama sebelahnya.